kita hari ini kita kasih sesuatu karena kita main galapung ya, bukan lomba biasa. Kalau galapung main induk pinjaman atau induk di atas 3 kilo, kita kasih sesuatu yang bisa bikin dia makin jerong, makin jreng, makin strong. Ini adalah madu, guys. Kita kasih madu ya. Ini umpan apapun dikasih madu nih bagus, guys. Kita kasih 1 sendok makan ya, guys, madunya. Ya, kayak gini. Kita kasih madu. Usahain madunya nih madu apa namanya, petani lokal ya, bukan pabrikan. Kalau pabrikan tuh saya kurang suka. Saya lebih suka madu-madu lokal. Apalagi jenis madu kelanceng, ini bagus. Kalau teman-teman mau tahu madu kelanceng itu apa, bisa lihat di Google, dicari di internet ya. Banyak yang jual. Nah, ini kita campur lagi. Kemarin banyak banget yang ngeributin soal, bang, kok proses pembuatan umpan sedeng yang part 1-nya itu, yang video pertama itu kok di tutorialnya nggak ada apa namanya daun pandan? Kenapa begitu di empang kok diaduk ada daun pandannya? Cuman begitu di bungkusan terakhir itu saya selipin aja satu iseng, dan ternyata di empang tuh bagus, hasilnya bagus juga ya pakai daun pandan. Nah, jadi di video kali ini saya juga mau nampilin daun pandan yang juga bakal saya pakai ke semua bungkusan ya. Jadi semua bungkusannya tuh ada daun pandannya. Nah, ini kayak gini. Jadi nanti kita bakal bikin kira-kira 4-5 bungkus. Kayaknya sih 4 sih. Kemarin juga kan kayaknya 4. Jadi kita nyiapin daun pandan 4 nanti per bungkusnya ya. Teman-teman gak punya daun pandan, minta sama tetangga ya. Oke, next, ini yang terakhir. Ini jagoan kita nih. Ini I Love Premium ya. Premium seri Amis atau Biang Susu saya suka ya. Dua-duanya bagus, premium kalau dimainin. Masuk di mana aja masuk. Kita pakai semua ya, jangan pakai sendok, terbingung lagi nanya lagi. Kalau pakai sendok saya cuma pura-pura ngaduk aja biar keren gitu kan, dikit-dikit. Padahal aslinya begini, semuanya gabungin aja deh. Kalau misalkan ada pertanyaan, bang, kalau pakai jagung biasa bukan jagung manis gimana? Itu lebih bagus ya daripada jagung manis, karena kandungan airnya sedikit. Jadi kita tuh butuh aroma jagung sebenarnya, sama rasa jagung juga. Kalau untuk kandungan air yang sedikit itu jagung biasa tuh lebih bagus ketimbang jagung manis. Jagung manis juga ada dua ya. Yang saya pakai ini jagung manis madu, sebab dia tuh kalau di blender kulitnya nggak kayak jagung manis biasa yang bisa masih keras gitu. Nah, udah aromanya udah mantep nih, dari premiumnya udah keluar, yang tadinya biasa-biasa aja jadi luar biasa. Ditambah lagi kalau nanti kita proses kukus ya, itu aromanya bisa lebih mantep lagi karena jagungnya juga ikut keluar. Ini langsung aja nih kita bungkus ya. Sebab kalau nggak buru-buru kita bungkus, karena kita pakai umpan premium ini, nanti aroma premiumnya berkurang ya.
kalau nggak buru-buru dikerjain. Ini cukup 2 centong aja sama dengan 200 gram nih. Bisa buat mancing satu kali ya. Kalau dibilang umpan saya mahal itu awalnya doang. Tapi kalau udah dibikin begini ya jatuhnya murah nih satu-satunya. Terbungkusnya ya. Itu begini aja udah cukup nih. Ini kayak gini. Kayak gini ya. Bentar saya mau kasih daun pandannya dulu. Kita kasih daun pandannya guys. Bebas daun pandannya mau dibikin kayak apa, kayak yang penting biar muat aja di bungkusannya. Kayak gini nih. Jadi edisi kali ini penggunaan semuanya daun pandan, plus ada madunya karena kita main galapung bukan lomba biasa ya. Karena galapung itu induknya kan udah sering kena pancing, jadi dia butuh sesuatu yang bisa bikin dia bangkit seleranya lagi. Oke, next tinggal kita ikut ya. Api kecil 40 menit, api besar setengah jam. Lebih lama lebih baik, biar nggak setengah matang. 2 jam kemudian. Kalau udah 30 menit, matiin kompor. Nah, ini udah hasilnya kelihatan ya, matang mantep. Matang merata nih kalau udah kayak gini. Dilihat dari atasnya nih warnanya lebih apa namanya, kuningnya lain, artinya udah matang, 100% matang tuh, mantep ya. Oke, next kita berangkat mancing.